ditunjukkan lagi. Nah, ya suami saja Pak di rumah. Itu biasanya mungkin bukan apa-apa, mungkin karena senang saja nih. Karena senang kan? Karena apa? Bapak-bapak tidak tahu kalau ibu-ibu menggunakan baju brokat, dia minta uang belanja bapak dipotong untuk membeli lontong sop. Betul. Ya, lontong sop itu mahal. Buat beli lontong sop tiga warna ya, Dik ya. Si yang coklat, yang hitam, yang lucu, enak. Nah, berapa uang belanjanya dipotong ya? Kalau pakai yang baju hari ini tidak perlu pakai lontong sop, hanya pakai BH aja enggak kelihatan. Ya. Nah, jadi seperti ini kok. Biar bahasa gede Bang ya, mungkin enggak tahu. Panggilan bahasa gede mesti berdua ya. Jadi pakai baju gini tidak perlu pakai lontong sop ya. Yang mahal itu cukup pakai BH saja. Jadi gampang ya, sosialisasi cuman begini aja gampang ya. Cuman ini lagi dikit-dikit saja ya. Nah, jadi sampun ya. Jadi Diki sampun selesai, Diki bajunya boleh warna-warni ya. Sekali lagi tidak brokat. Lengannya jangan pendek. Nah, sampun. Sampun puput. Nah, silakan duduk dulu ya. Ya. Sudah ya, sosialisasi ini. Halo Mia. Ya, tidak perlu lagi. Bebas. Ya, yang penting tidak penol, tidak norak. Itu saja intinya sosialisasi Niki. Apa namanya? Menginformasikan kembali ya, supaya yang sudah tahu ini kan dia lebih tahu sehingga tidak terjadi kekeliruan. Sampai Niki pun bantu enggak pertanyaan. Karena